Cacing kepala palu yang bernama latin Bipalium sp termasuk jenis unik karena memiliki kepala yang berbentuk palu. Ukuran hewan ini tergolong besar dengan ukuran panjang maksimum mencapai 40 cm. Selain berbahaya, ternyata hewan ini termasuk karnivor yang memakan berbagai hewan invertebrata, terutama cacing tanah. Menariknya, hewan ini juga termasuk kanibal karena dapat memakan sesama jenisnya yang mempunyai ukuran lebih kecil. Cacing ini merupakan jenis hewan invertebrata yang memiliki semua jenis kelamin atau biasa disebut hermafrodit. Itu sebabnya cacing ini dapat berkembang biak dan membuahi telur di dalam dirinya sendiri. Sementara, ia juga mampu mengubah sel gamet dengan cara sekresi pada umumnya. Proses perkembangbiakan cacing ini juga cepat, karena hanya dalam 3 minggu telurnya akan menetas.